lagi di Yori Rio Family. Kali ini kami sedang berada di Kalimantan Timur dan mau menginap di Hotel Kriyat Sadu Renggas yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, kilometer 5, Tanah Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Hotel Kriyat Sadu Renggas ini dibangun dengan nuansa modern yang terletak di Jalan Tol Trans Kalimantan bersebelahan dengan area hutan. Dan hotel ini berjarak 11 km dari Museum Sadu Renggas bekas Istana Abad ke-19. Hai, kita sudah sampai di Grand Sadu Renggas Kriyat Tanah Grogot. Sekarang kita sudah jam 9. Kita lihat yang twin bed. Yang twin bed seperti ini. Kita cek dulu kamar mandinya. Okay. Twin bed itu kasurnya berpisah biar situ sama nenek. Nah. Toiletnya. Oke, okay, kalau yang 2215. Kita lihat 2215. Ada bathtubnya, guys. Tas aja lo. Nah, ini seperti ini. Wow. Bersih kan ya. Jadi bedanya yang twin bed sama yang king bed itu di kasur dan di kamar mandinya. Nah, kalau di luarnya kita coba. Oh ya. Wow. Nah. Tara, surprise for you, baby. Yay, bathtub. Are you happy, baby? Yay. Berenang di sini? Mau? Mau. Terus di toilet ada anduk seperti biasa. Di sini kita dapat yang bathtub. Ada sabun batang, shower. Terus untuk ini seperti biasa tisu meja, shampoo, sabun mandi, sikat gigi, dan juga sisir ya. Nih. Anduk ya. Cuman di sini anduknya satu aja ini, satu anduknya. Sendal. Minta yang. Nih ya. Jadi di sini juga ada bantal cadangan gitu ya. Tapi ya agak berpulau gitu nih. Di sini. Ada lemari pendingin, kulkas. Ini ya tadi ya, ada bantal cadangan. Terus di sini, aduh ini lemarinya rusak gitu ya. Mana ada hotelnya satu di sini? Tapi kita dapat satu aja, nanti kita minta di lobby lagi ya, di CS ya. Televisi biasa. Air mineral gratis 2, gula, Nescafe dan juga teh. Jadi ada teko elektriknya. Ada sofanya di dalam sini. Bagaimana? Senang, Ading? Senang mandi. Iya, mandi di bathtub. Iya. Balkonnya seperti ini. Nih, kita bisa melihat langsung ke kolam renang. Tapi kebetulan kolam renangnya lagi ditutup untuk umum karena ada perbaikan kayak gitu kayaknya. Ikan mini. Iya. Hai. Hai, yang lagi berenang. Di beta. Iya, jadi mandinya di. Jadi guys, kita sedang berenang VIP sini. Oke.
Okay, boleh. Ini kolam renangnya nggak boleh dipakai ya, karena memang belum dibersihin gitu. Saat kami menginap juga tidak diperbolehkan untuk berenang karena masa pandemi. Ini suasana dari balkon. Oke, kami sudah mau check out. Waktu menunjukkan jam 12 siang. Suasana sekitarnya seperti ini. Sini bagian lobi tampak atas. Oke, sampai di sini dulu video dari Yori Rio Family. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!